Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Bana. Apa kabar teman-teman semuanya? Teman-teman Bana, semoga sehat selalu ya. Halo teman-teman Bana, khusus ini video Bana buat khusus untuk cewek-cewek ya. Bana punya 4 buah warna dari lipstick Pink Flash ya, yang warnanya itu natural. Jadi di sini nanti Bana mau coba ada 4 warna ya kan, yang terutama untuk teman-teman Mbak Na usia 40 tahun ke atas ya. Nanti Mbak Na mau coba di bibir Mbak Na, dan khusus untuk emak-emak yang usia 40 tahun ke atas, stay tune. Oke teman-teman semuanya, jadi di sini Pink Flash yang Mbak Na coba ini bentuknya tuh unyu banget. Dia sudah BPOM ya, ini udah ada BPOM-nya. Jadi ini harganya memang cukup murce juga sih kalau Pink Flash. Dan ini tuh warnanya sebenarnya yang Mbak Na coba yang model Pink Flash Lasting Matte Lip Cream, Pink Flash Lasting Matte Lip Cream ya. Itu sebenarnya ada 3 kategori nih, kategori. Jadi yang pertama itu Mbak Nalia contekan dulu. Orange Nude, Pink Nude dan Pink Rose. Nah, ini di antara ketiga seperti ini ya, seperti jenis ini ya. Jadi Mbak Nalia ambil satu-satu buat sampel dan mau Mbak Na coba yang warnanya sekiranya itu natural dan cocok nih buat kaum mak-mak yang usia 40 tahun ke atas ya kan, yang tidak usah terlalu ngejreng-ngejreng pakai lipstick. Oke teman-teman, kalau di kategori orange nude Mbak Na punya P01 ya. Jadi ini bentuknya tuh kecil kayak gini ya, lebih kecil daripada apa lipstick matte-matte lainnya sih. Jadi Mbak Na mau coba ya sekarang. Ini tuh sebenarnya warnanya kalau ke bibir itu kan tergantung dari bibir kita masing-masing. Biasanya tuh hasilnya nanti akan berbeda ya. Kalau bibirnya merah, udah warna pink gitu, biasanya hasilnya juga beda. Kalau bibir Mbak Na itu kan cenderung agak gelap ya. Jadi ini kita lap dulu nih. Ini sebenarnya bukan lipstick, ini lip balm yang biasa Mbak Na pakai gitu ya. Karena kalau misalkan sebenarnya ini tuh udah warna merah sih, belum pakai lipstick ya, karena ini sebenarnya lip balm. Gimana kalau misalkan pergi-pergi, gak usah pergi-pergi lama-lama gitu, pakai lip balm aja udah cukup. Tapi gimana biasanya kalau misalkan untuk kondangan atau apa itu ya wajib ya kayaknya pakai lipstick biar tambah kelihatan gimana gitu sih. Oke, kita langsung aja coba yang P01 itu jenis orange nude Dolly Pink ya. Ini warna Dolly Pink, gimana hasilnya? Nah, kalau untuk hasil di bibir iklan, di bibir iklan tuh kayak gini, cereng, ya kan? Nah, kita akan coba. Untuk baunya tuh enak loh, baunya tuh kayak permen gitu sih, kayak permen. Oke, kita coba di tangan dulu, oke? Nah, ini tuh kayak Dolly Pink tuh kayak gini ya. Kalau Dolly Pink tuh kayak ke oranye-nya tuh oranye ya, oranye-nya tuh nggak terlalu tua banget sih. Ini kayak gini. Ya kan? Lihatin ya. Oke, kita langsung aplikasikan saja yang warna Dolly Pink. Oke ya. Ada seperti apa? Jadi kita sebenarnya setiap bibir seseorang itu beda-beda sih. Kalau misalkan mau pakai itu ya nggak sama ya semuanya. Kayak gini. Oke. Ini warnanya cenderung ke orange gitu ya. Jadi ini tuh ya untuk para emak-emak, untuk para mama sekalian, ini tuh cocok banget. Ini kayak misalkan di kulit yang so matang itu cocok, tapi pakainya tipis aja. Tapi kalau untuk yang kulit putih, biasanya kulit putih itu di warna lipstick apapun itu cocok, kecuali warnanya cetar membahana ya. Nah, ini warna untuk ini tuh kayak begini, dan kita coba, katanya ini kan matte. Kita coba aja ke masker ya. Coba biar kering sedikit ya kan. Warnanya kalau di bibir mana kayak gini, tapi kalau di bibir iklan tuh kayak gini. Jadi memang apa sih, beda-beda ya, pengaplikasiannya tuh beda-beda.
Nah, kita coba di masker, dia nempel nggak gitu di masker, karena ada beberapa lipstick juga yang kayak begini nih, dia nempel nempel di masker. Tapi ini kan kalau masker itu kan sekali pakai buang ya, tapi dia dia tetap aja ada nempel lipstick ya, walaupun itu matte. Karena Mbak Nana suka sih pakai matte gitu biar. Tapi kalau misalkan kering ya pakai lip balm sedikit boleh. Dia beneran gak nempel loh. Beneran gak nempel loh. Gak nempel dia. Berarti ini memang matte banget. Matte. Ya. Beneran ini matte, dia nggak nempel kemana-mana. Jadi di masker juga nggak nempel dia. Dia hasilnya kayak gini ya teman-teman semuanya. Kita coba selanjutnya next, oke? Oke teman-teman semua, kita nyoba yang jenis pink nude ya. Yang pink nude itu ada tiga juga. Jadi nomor N01 itu canvas. Kemudian N03 itu base day dan N05 itu adalah yang cookies. Tapi Mbak Na mau coba yang N01 dulu. Jadi di sini ada N01 yang canvas. Ini sudah Mbak Na bersihkan, tapi ini termasuk agak sulit dibersihin juga. Ini lumayan juga sih. Jadi ini warnanya tuh nggak terlalu ngejreng-ngejreng kayak apa ya, norak gitu loh. Jadi dia warnanya cukup natural. Jadi kita coba aja yang langsung yang kanvas. Mbak Na akan coba. Baunya itu loh Mbak Na suka. Jadi baunya ini tuh apa ya, kayak permen gitu, enak. Kita coba. Ini yang pink nude. Nah, ini cenderung ke pink ya, namanya aja pink nude. Ini tuh cenderung ke warna pink ya. Pinknya tuh kayak pink agak-agak ke orange, enggak orange sih. Dia pinknya agak pink soft gitu ya, pink soft. Jadi bagi yang enggak terlalu suka warna apa ya, warna yang terlalu nyetar gitu, ini tuh warnanya jadi kayak warna bibir gitu sih ya. Tapi kayaknya kok Mbak Nana nggak cocok ya pakai ini ya, kayak terlalu pucet gitu sih gitu. Jadi misalkan memang teman-teman semuanya mau pakai yang warna pink, jadi ini bagus ya. Tapi kalau misalkan nggak begitu suka warnanya pucat itu, tapi ini lumayan dia matte ya. Jadi dia biasanya kalau matte itu kan biasanya memang enggak nempel-nempel gitu ya. Jadi ini yang warna pink nude yang dia aplikasikan di bibir aku tuh kayak gini, tapi di bibir iklan tuh kayak gini. Jadi beda-beda. Jadi setiap aplikasi ke bibir seseorang itu beda-beda. Oke, kita selanjutnya ya. Ini N01 yang canvas tuh jadinya kayak gini di bibir aku. Jadi kayak ngeping gitu. Oke teman-teman, kita langsung coba lagi yang nomor N05. Nah, N05 ini itu salah satu jenis daripada pink nude juga ya. Pink nude kayak gini ya kan. Jadi dia di pink nude itu ada N01 canvas, N03 base day, dan N05 cookies. Nah, ini Mbak Nap coba ada dua koleksi, yaitu N01 dan N05. Yang tadi N01 udah ya, warnanya tuh ngepink gitu. Dan ini N05 yang cookies. Sekarang kita coba, oke? Nah, kita coba N05. Memang ini agak susah untuk dihilangkan. Sebenarnya kalau di blend antara satu warna dengan warna lain itu nggak ada masalah sih. Jadi kesukaan aja, suka-suka teman-teman semuanya ya. Ini kita coba. N05 yang cookies. Warnanya itu cookies ya.
Apakah warnanya juga seperti cookies? Wow. Ini juga hampir sama sih, sama yang pink, sama yang kanvas tadi. Hanya ini agak lebih tua. Jadi dia pink, tapi cenderung ke warna kayak oranye gitu ya. Sorry tadi yang nomor N01 tuh nggak Mbak Nana coba di sini. Ya, jadi nggak tahu ya. Nah, ini ya. Ini N05. N05 itu pink tapi dia cenderung kayak ke oranye. Nah, ini kan ada oranye. Jadi dia agak kecenderung ke oranye. Dia lebih tua daripada N01. N05 itu lebih tua daripada N01, tapi ini lebih bagus sih daripada yang tadi Mbak Nana pakai N01 yang kanvas itu pucat banget. Jadi ini yang kanvas. Cookies, cookies yang N05. Ini lebih bagus. Ya. Mbak Nana lebih suka. Tapi ini kan warnanya lebih ini. Nah, untuk kalau di bibir itu kayak begini. Kalau di tangan itu kayak begini, dan kalau yang digambar tuh kayak begini, kalau digambar iklan itu kayak begini. Kita coba yang terakhir. Oke, teman-teman, Mbak Nana mau coba yang pink rose ya. Pink rose itu ada dua, yaitu N02 yang rosy-rosy dan N04 yang flamingo. Pink rose itu cenderung ke pink, tapi nggak tahu kalau di bibir mana ya. Ini bisa kita coba. Wanginya itu loh, wanginya tuh oke lah ya. Nah, ini kita coba aplikasikan di sini. Nah, ini dia warnanya tuh kalau yang pink rose tuh kayak gini. Jadi dia emang cenderung ke pink gitu ya. Kayak gini ya. Oke, kita coba langsung aplikan saja. Jadi ini unyu banget, tempatnya kayak begini ya kan, tapi hasilnya tuh cetar. Jadi ini semua dari antara empat itu warnanya sebenarnya tuh nggak terlalu jauh berbeda ya. Dia warnanya tuh so natural gitu ya. Warnanya tuh kebanyakan ini warna bibir ya. Jadi di antara tiga jenis yang orange nude, pink nude, dan pink rose itu kebanyakan warnanya tuh warna bibir, warna natural. Jadi dia memang warnanya pinky gitu sih. Lumayan oke. Okay. Nah, jadi teman-teman udah tahu ya warna daripada lipstick pink flash yang Bana coba itu di antara keempat jenis ini itu sebenarnya bagus banget buat emak-emak yang lebih cocok sih sebenarnya untuk warna ke natural. Jadi nggak perlu lipstick yang terlalu ngejreng-ngejreng banget ya. Jadi sesuai usia, disesuaikan dengan usia kalau pemakaian lipstick. Karena kalau misalkan, tapi memang itu selera, kalau mau pakai yang ngejreng pun nggak ada masalah karena itu kan selera. Jadi segitu ya teman-teman, info dari Mbak Nana tentang lipstick pink flash. Kalau menurut Mbak Nana ini tuh oke banget karena dia tuh murce ya. Dari empat ini tuh, ini harganya murah banget, murah banget. Jadi yang biasanya Mbak Nana pakai merek tertentu yang pernah Mbak Nana review juga itu sama ini tuh, jadi satu lipstick itu bisa dapat empat ini gitu. Tapi ini bagus juga ya, kualitasnya nggak kalah lah. Tapi oke juga, hasilnya juga oke, matte-nya juga ya, karena Mbak Nana suka yang warna matte. Tapi kalau terlalu kering itu bisa pakai lip balm. Oke, teman-teman semua, segitu dulu ulasan dari mana daripada lipstick pink flash lasting matte lip cream ya kan. Dari empat warna ini bagus semua. Kalau menurut Mbak Nana, untuk yang suka warna natural, ini recommended banget buat teman-teman semuanya. Oke, segitu dulu ya teman-teman ya, info dari Mbak Nana. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa dukung channel Mbak Nana, dan terima kasih yang udah dukung channel Mbak Nana. Salam sehat selalu. Dadah, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.